Pada tahun 2024, kerajaan telah menambah baik program sumbangan asas rahmah ataupun SARA sebagai bantuan subsidi bersasar kepada rakyat yang paling terkesan dengan gelumang kos hidup. Program ini dilaksanakan secara berperingkat mulai 22 Januari 2024 untuk mengangkat taraf ekonomi golongan rentan dan menjunjung prinsip kesaksamaan yang menjadi teras dalam kerangka ekonomi madani. Penambahbaikan SARA untuk tahun 2024 termasuklah, pertama, meluaskan penerima yang layak untuk SARA merangkumi golongan miskin dan miskin tegar berbanding tahun 2023 yang hanya terhad kepada miskin tegar. Kedua, meningkatkan kadar bantuan untuk isi rumah SARA kepada RM1,200 berbanding RM600 pada tahun 2023, manakala kadar golongan bujang kekal RM600. Dan ketiga, penggunaan kredit program SARA diperluas daripada hanya makanan asas yang termasuk beras, telur, minyak masak, tepung, roti, biskut, mi segera, makanan dalam tin, minuman dan bahan perasa kepada tiga kategori barang asas tambahan, iaitu barangan kebersihan diri termasuk berus gigi, ubat gigi, sabun mandi, syampu, tuala wanita, ubat-ubatan termasuk Panadol, ubat batuk dan lain-lain ubatan yang diluluskan oleh KKM, dan peralatan persekolahan termasuk pakaian sekolah, kasut sekolah, beg sekolah dan alat tulis. Dengan penambahbaikan tersebut, program SARA pada tahun 2024 akan memanfaatkan lebih 700 penerima dengan peruntukan RM700 juta berbanding tahun 2023, iaitu hanya 210,000 penerima dengan perbelanjaan RM130 juta. Ini melibatkan peningkatan peruntukan sebanyak 5 kali ganda berbanding tahun selepas. Kerajaan kekal komited dan sentiasa memantau situasi semasa, termasuk sekiranya pelaksanaan subsidi bersasar dilancarkan dalam memastikan bantuan tunai kerajaan terus disalurkan kepada golongan rentan dalam mendapati cabaran kos sara hidup. Sekian, terima kasih.